Berkumpul di Peken Banyumasan yang kedua. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih komplek Kecamatan Banyumas ini. Skill dan memberi nama beliau, tapi nanti beberapa buku yang belum saya punya saya juga hari ini akan beli. Insya Allah membuat referensi. Tidak ada tempat di Kecamatan Banyumas kulturnya salah, kemudian dalam kulturnya Bu dari UMKM apa ini? Rumah Batik. Rumah Batik. Ini Ibu udah ikut kedua kalinya di Pekan Banyumasan. Kemarin alhamdulillah pas Pekan Banyumas pertama kami enggak bisa hadir. Sebenarnya kami enggak bisa hadir karena pas kita ada acara juga di desa. Karena kita juga ikut di Pogdarus Pisang Geni. Desa Pegundenan ada tempat wisata. Gimana Bu terkait adanya Pekan Banyumasan ini? Ya alhamdulillah jadi kita lebih dikenal lagi. Ini kan dari macam-macam ya, dari Kebumen. Kita jadi juga mengenal yang lain, kita juga dikenal yang lain juga. Terus menambah ilmu kita. Oh harusnya begitu masarannya. Ya udah dari situ prakerta orang-orang itu yang dari berbagai kemampuan dari berbagai bidang untuk berkolaborasi. Kalau saya lihat kerjasama itu kan kita dengan kerjasama budaya dari saya dan itu makin kuat dan saya makin lebih asik dari tadi pokno tentang pokno itu lebih beriku dan mesti suami bayu aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.